Hai semua, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat puding dari oat, puding sehat tanpa gula. Bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut. Saya menggunakan roll oat. Roll oat ini saya menggunakan 10 sendok makan roll oat yang masih utuh. Kemudian saya menggunakan agar-agar batang ini 2 batang. Air 50 butir almond mentah, 5 buah kurma, 6 buah kurma yang besar ya, ini ya kurma jumbo. Kemudian 5 sendok makan bubuk kerop sebagai pengganti coklat. Kamu bisa menggunakan raw cocoa juga. Ini saya gunakan kerop powder ya, pengganti coklat yang sehat ini untuk yang lagi diet dan yang ada penyakit khusus. Rendam terlebih dahulu agar-agar batangnya, semuanya direndam sebentar, kira-kira 10-15 menit. Setelah itu tiriskan, masukkan ke dalam blenderan satu persatu. Masukkan semuanya, kurmanya juga, oatnya. Dan almondnya yang sudah ditiriskan tadi. Almondnya bisa direndam dari malam juga atau bisa direndam sebentar saja. Bubuk keropnya juga masukkan jadi satu. Semua bahan dimasukkan jadi satu. Kemudian akan kita blender. Blender sampai jadinya seperti ini. Ini setelah di blender ya. Lalu kita akan memasaknya. Tambahkan sejumput garam. Dan satu tetes vanilla ekstrak. Untuk wangi, ini opsional, kamu bisa menggunakan daun pandan juga. Masak di atas api sedang. Sambil terus diaduk-aduk supaya bawahnya tidak gosong. Masak sampai mendidih. Kemudian seperti ini, lalu matikan apinya dan biarkan dia dingin, agak dingin, baru dituang ke loyang yang telah kita siapkan.
demikian resep puding oat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kamu suka di like dan di share. Dan kalau kamu belum subscribe, silakan kamu bisa subscribe sekarang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetaplah hidup sehat, jaga kesehatan, selalu makan yang lebih sehat, dan hidup lebih sehat.